Tetapi kalau faham makna semata-mata, ingatkan terjemahan kepada apa yang kita sebut, belum tentu solat kita khusyuk. Kita pernah tengok orang yang nak solat khusyuk, macam orang meneran-neran, betul tak? Bismillahirrahmanirrahim. Orang sebelah punyalah tak khusyuk dengan suara dia. Ya, dengar yang seorang ni stres nak khusyuk. Siapa aja khusyuk macam tu? Alhamdulillah. Ya, macam nak bersajak berteater dah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa dia aja khusyuk macam tu? Khusyuk ni tenang, itmi'nan, ya Allah, tak ganggu orang, tak ganggu orang. Bidadari pernah pergi umrah, pernah pergi Masjidil Haram? Yang pernah boleh angkat tangan? Ustazah ni lenguh lah, cik angkat tangan, dia kata kan. Ini namanya senaman. Ya? Yang pernah ke Masjidil Haram, sila angkat tangan. Okey, alhamdulillah, mungkin boleh memahami apa yang saya nak sampaikan dengan baik. Bidadari sekalian, kadang-kadang kita tergopoh-gapah, berebut-rebut nak ambil saf dekat Masjidil Haram. Tergopoh-gapah. Berkejar-kejar dengan orang tu, dengan orang ni. Tiba-tiba kita dapat juga berdiri dalam saf ni. Cepat-cepat kita takbiratul ihram. Allahu Akbar. Sebaik kita mendengar imam menyebut, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Curahan air mata kita keluar tanpa perlu diterang-terang. Tak perlu nak sungguh-sungguh. Teruh ya Allah, air mata meleleh. Ar-Rahmanir Rahim. Terasa betapa indah dan tenangnya. Nak bagi tahu, khusyuk bukan seperti mana yang kita fahami sebelum ini. Tetapi insya Allah, percayalah bidadari-bidadari sekalian, sebelum kita salat, Allah lihat kita ni siapa. Kalau dalam hati kita, wahai para bidadari, ada perasaan ingin sekali dekat dengan Allah. Nak dekat dengan Engkau, ya Allah. Supaya tidak ada yang menghijab aku dengan Engkau, ya Allah. Makhluk selama-lamanya adalah makhluk. Tak pernah akan naik pangkat jadi khaliq. Bukan bandingan makhluk denganmu, ya Allah. Aku nak dekat dengan Engkau. Dan ustazah nak bagikan satu analogi untuk para bidadari fikirkan. Apakah yang akan ustazah sampaikan ini telah berlaku dalam hidup kita ataupun tidak? Iaitu analoginya, seorang kanak-kanak perempuan, lebih kurang usia dia 8 tahun, di mana ibu dan ayahnya telah berpisah. Jadi si ayah membuat ketetapan agar anak perempuan berusia 8 tahun ini tinggal dengan dia terlebih dahulu sehinggalah usianya 12 tahun. Si ayah berkahwin dengan perempuan lain, seorang ibu tiri yang sudah pasti sayangnya kepada anak tersebut takkan sama dengan sayangnya ibu kandung kepada anak perempuan tersebut. Si isteri kata dengan bekas suami dia, bagilah saya peluang nak jumpa anak tu hari-hari. Kata suami, boleh. Setiap hari saya bagi kamu jumpa anak ini dekat lereng bukit sana, pagi sekali, petang sekali. So kamu boleh melepaskan kerinduan kamu pada anak perempuan kita. Anak perempuan pun menangis nak duduk dengan mak. Sebab dia tahu maklah yang paling sayang dengan dia. Nak ikut mak. Sebab dia tahu takkan ada yang lebih melindungi dia seperti mana mak melindungi dia. Tapi si ayah kata, adik duduk sini dulu dengan abah, dengan makcik. Kalau adik nak jumpa mak, adik boleh jumpa mak sekali pagi, sekali petang, setiap hari. Bidadari sekalian, tiap-tiap pagi anak itu akan rasa sangat gembira dan ceria. Sebab dia tahu pukul 9 pagi, ibu dia dah tunggu di lereng bukit. Kalaupun tadi malam makcik marah dia, mak tiri marah dia, abah pun tak layan dia, tapi dia boleh simpan segala kemelut tersebut kerana kekuatan, tak apa, sekejap lagi nak cerita semua dengan mak. Berlari-larilah anak kecil ini kepada ibu dia di lereng bukit pukul 9 pagi.
Bila mak nampak dah anak, anak nampak dah mak, mak pun panggil, mari dek, mak dah sampai. Mak, adik pun berlari nakkan ibu. Berlarilah si anak pada ibu dia. Ibu dah kap anak tersebut. Ibu tanya, apa berlaku pada adik sepanjang hari ini? Tak apa mak, walaupun makcik marahkan adik, walaupun abah tak layan adik, tapi adik tahu adik ada mak yang akan tunggu adik dekat lereng bukit. Dan adik menunggu sampai usia adik 12 tahun, mak, untuk meraihkan saat yang paling bersejarah, adik boleh bertemu selama-lamanya dan hidup dengan mak. Bila sampai masa, anak kata dengan ibu, okeylah nak balik rumah abah, masa dah cukup. Mak kata, balik dek, sabar. Sebab petang ini adik boleh jumpa mak lagi. Tahan dulu. Nanti petang adik cerita balik dengan mak. Okeylah mak, adik balik dulu. Maka baliklah anak tadi. Itulah rutin dia para bidadari sekalian. Sehinggalah usianya 12 tahun. Dengan penuh debaran dia menanti saat usia 12 tahun. Sebab itulah kemuncak kepada nikmat hidupnya sebagai seorang anak. Dan dia sangat merindukan saat pertemuan dengan ibu dia. Boleh ikuti cerita Ustazah? Bagi seorang ibu, dia faham sangat perasaan itu. Ya, bagi seorang ibu, dia tahu, ya Allah, tak mungkin kita berpisah dengan anak. Bagi seorang anak juga tahu, betapa nikmatnya berada dalam pelukan ibu. Sebab itu Nabi sebut, di antara bentuk kenikmatan dalam alam barzakh, dalam kubur, kamu rasa seperti berada dalam pelukan ibu. Kerana itu analogi ini Ustazah bawakan kepada bidadari sekalian. Seorang anak yang sentiasa rasa nak dekat dengan mak, nak jumpa dengan mak, nak kembali kepada mak. Sekarang perasaan itu Ustazah nak kita muhasabah antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak pernah aman jika lari daripada Allah. Tidak pernah aman. Tidak ada ketenteraman, tidak ada keharmonian, tidak ada ketenangan. Kehidupan yang jauh daripada Allah. Seperti mana seorang anak tadi sentiasa berharap pertemuan dengan ibunya. Cuba saudari-saudari fikir. Tanyakan pada diri sendiri dengan jujur. Apakah dalam hati kita ada perasaan merindukan pertemuan dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Tadi seorang anak berlari-lari nak pergi dekat mak dia. Mak nampak anak, mak kata, mari dik, mari, mari, mak dah sampai. Kita boleh bayang anak senyum, mak senyum. Allah jauh lebih baik daripada seorang ibu. Allah jauh lebih penyayang daripada seorang ibu. Subhanallahir Rauf, Maha Suci Allah, Engkau yang Maha Baik. Allah bukan panggil kita dua kali sehari. Allah desainkan kehidupan kita 5 kali sehari Allah panggil. Apakah kamu tidak ingin dekat dengan aku? Apakah kamu tidak rindu pertemuan dengan aku? Apakah kamu rasa ada ketenangan jauh daripada aku? Betul kan bidadari Allah panggil 5 kali? Hayya 'alas salah. Marilah salat. Salat ini doa antara kamu dengan aku. Hayya 'alal falah. Marilah untuk kejayaan hidup dunia dan akhirat. Tapi Ustazah mengaku, bidadari-bidadari sekalian, kita menanggung akibat daripada kelalaian kita. Kerana panggilan itu tidak kita endahkan. Kerana tidak wujud rasa ingin sangat dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sudah rasa aman dengan makhluk. Kita sudah rasa selamat dengan pujian manusia. Kita sudah rasa tenang dengan harta benda yang Allah limpahkan. Sedangkan redha Allah belum kita miliki. Wallahu a'lam. Sebab itu, setelah Ustazah rujuk dalam kitab, Ustazah sangat mensyukuri bila mana seorang ulama menulis dalam kitab beliau,
Inilah di antara sifat yang harus wujud dalam hati orang yang ingin solat, iaitu rasa ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sedekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil di sisi Allah pensyariatan solat. Dekatnya Rasulullah dengan Allah Subhanahu wa taala ibarat sebusur anak panah. Sudah terlalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menyebut dalam Al-Quran pada surah Qaf, "Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid." Dan kami lebih dekat denganmu daripada nyawa kamu sendiri. Daripada nyawa, Allah lebih dekat. Sekarang Ustazah harap kita semua berfikir sajalah, sekuat mana perasaan